Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Nafiza. Ini masih bersama Bunda Nafiza ya. Bunda Nafiza mau buat jasuke. Ikuti step by stepnya. Bahan utamanya yaitu jagung. Ini Bunda pakai jagungnya 3. Susu kental manis, mentega, dan keju. Tinggalkan jagung-jagung ini ke wadah. Jasukenya mau saya buat 2 rasa. Yang satu rasa keju, yang satunya rasa coklat. Thank you.
coklat ya. Wow, kelihatannya enak sekali ya. Ini coklatnya Yasuke coklat. Yummy sekali. Enak sekali. Yuk bunda-bunda dicoba ya untuk anak-anaknya. Ini yang Yasuke keju. Kejunya melimpah ya. Semoga puasa putra-putri Anda berjalan lancar. Jangan lupa like, komen, subscribe. Dadah.